Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مسلمين مسلمات حاضرين مؤمنين دنتوان برحمتي لله سبحانه وتعالى Pertama, kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmatnya kita dapat pagi ini bangkit dan bangun menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan yang paling dicintai dan disukai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan para ulama ada yang membuat perumpamaan berhubung dengan bulan Ramadhan. Kata para ulama, Ramadhan itu di sisi Tuhan umpama Yusuf alaihi salam di sisi Yaqub. Kita membaca kisah Nabi Allah Yusuf, bagaimana dia memiliki 11 orang adik-beradik yang merupakan anak keturunan Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Daripada kesemua anak-anak Yaqub alaihi salam, Allah mengangkat dan memuliakan Yusuf melebihi adik-beradiknya yang lain. Saudara-saudaranya yang lain itu walaupun daripada keturunan yang sama, zuriat yang sama, tetapi di sisi Allah mereka berbeza. Allah memuliakan dan mengangkat, melebihkan Yusuf alaihi salam berbanding dengan adik-beradiknya yang lain. Seakan-akan Ramadan itu dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain di sisi Tuhan umpama Yusuf di sisi adik-beradiknya. Mudah-mudahan oleh kerana kita telah diberikan peluang untuk masuk ke dalam bulan ini, Tuhan menyayangi kita. Berapa ramai daripada kalangan kita yang mendoakan supaya dipanjangkan usia, diberikan kekuatan, kesihatan untuk dia melangkah masuk. Sebahagiannya Tuhan mengizinkan dia untuk melangkah masuk, tetapi tidaklah diberikan kesihatan dan kekuatan untuk masuk dan beribadah di dalamnya. Nabi SAW menyatakan dengan tegas satu amaran untuk mengingatkan kita semua yang telah masuk ke dalam bulan ini. Sesiapa yang diharamkan oleh Allah daripada mendapat kebaikan dan rahmat di dalam bulan Ramadan, maka diharamkan untuknya segala kebaikan. Kalau kita tak dapat kebaikan dan manfaat, kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan ini, maka kita tidak akan mendapat apa-apa kebaikan di sisi Tuhan. Mudah-mudahan tuan-tuan, pada hari yang ke-6 kita berada di dalam bulan Ramadan, pada 10 yang pertama, momentum dan semangat kita tidak kendur untuk terus berjuang sehingga kepada malam yang terakhir. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث
kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammad, wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu bid'atin dalalah. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Apa maksud hadis ni? Hadis ni selalu kita dengar khususnya di dalam khutbah Jumaat, ataupun mungkin kalau kita rajin pergi ikut majlis akad nikah, kita akan dengar juga dalam khutbah nikah juga disebut perkataan ini. InsyaAllah kita akan huraikan sedikit apa manfaat daripada hadis ini. Daripada Jabir bin Abdullah, Allah meradai dia dan ayahnya, radhiyallahu anhu, maqal, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni apabila dia nak memulakan ucapan, apabila dia nak memulakan ucapan, kita akan tengok nanti dalam sebahagian riwayat Nabi memulakan dengan puji-pujian kepada Allah. Adab ketika kita nak berucap atau kita nak memulakan ucapan kita, tak kiralah dalam apa bentuk ucapan pun, khasnya di dalam khutbah-khutbah yang rasmi ini, khutbah Jumaat, khutbah akad nikah, khutbah apa lagi ni, dia mulakan dengan puji-pujian. Sebab itu kita tengok bila orang nak bercakap, orang nak mula berucap, nak mula khutbah, nak mula mengajar, dia akan mulakan dengan banyak bentuk. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda, alhamdulillah hamdan hamidin, macam-macam. Dia mulakan dengan puji-pujian. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dia mulakan dengan puji-pujian. Setelah habis puji-pujian kepada Allah, dia nak masuk kepada ucapan ataupun nak masuk kepada isi khutbah itu, Nabi akan menyebut amma ba'd. Kita selalu dengar kan, amma ba'd, adapun selepas itu, amma ba'du, amma adapun, ba'du selepas daripada itu. Dia menjadi fasil. Amma ba' ni mungkin kita dah dengar puluhan tahun. Amma ba', amma ba'. Tu imam akan khutbah, kita akan dengar perkataan itu, amma ba'du. Amma ba', adapun selepas itu, nak memisahkan antara puji-pujian kepada Allah Azza wa Jal dengan ucapan kita sebagai manusia. So sebelum dia nak sambung kepada teks ataupun kepada ucapan kita, setelah memuji Allah, di tengah-tengahnya itu sebagai pemisah, sebagai orang kata apa dia ni, koma, macam nak sebelum nak apa berpindah kepada ucapan kita itu, kita sebut amma ba'd. Kan? Ataupun sebahagiannya dalam sunnah dia kata amma ba', tapi dalam sebahagian ada yang sebut wa ba' pun tidak menjadi satu masalah. Okey, maksud amma ba' tu apa? Adapun selepas itu, adapun selepas itu, fa inna khairal hadis, bagi yang ada buku tu dia boleh tengok muka surat 265 pada hadis yang kedua. Muka surat 265 hadis yang kedua. Fa inna khairal hadis. Ini dia masuk kepada perkataan Nabi lah. Perkataan Nabi. Maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan, kitabullah, kitab Allah. Wa khairul huda dan sebaik-baik petunjuk huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk itu ialah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur,
dan seburuk-buruk urusan muhdatsatuha, perkara yang diada-adakan, yakni bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap daripada perkara bid'ah itu adalah sesuatu yang sesat. Jadi hadirin mukminin, khutbah hajah ni kalau kita tengok dia panggil khutbatul hajah, ialah ucapan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam baca sebelum nak mula ucapan. Jadi teks yang tuan-tuan duk dengar, khususnya khutbah Jumaat tu, teks apa? Bukan teks Jabatan Mufti yang awal tu lah. Tapi teks tu ialah diambil daripada sunnah Nabi di dalam intro, mukaddimah kepada ucapan ataupun khutbah. Apabila Nabi nak berucap, Nabi akan baca khutbatul hajah, dia panggil ucapan itu. Jadi sebab itu masjid-masjid akan mula innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Itu ialah ungkapan Nabi, ucapan Nabi. Sebab apa kita baca ketika khutbah? Kerana itu dibaca oleh Nabi sebelum dia berucap, sebelum dia berkhutbah. Jadi bagi menjunjung, bagi mengikuti, bagi meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam khutbah baginda, maka kita memulakan ucapan kita dengan khutbah tadi. Dia bukan satu protokol istiadat ataupun dia bukan satu tata cara ucapan yang diatur oleh manusia, tetapi dia datang daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, nampak? Mari kita tengok. Di dalam riwayat yang lain ada tambahan yang mana, tengok. Ini juga penting bagi para khatib yang membaca khutbah Jumaat ni. Kita tengok apa yang dibuat oleh Nabi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak kali dah saya tekankan kepada para khutaba, khatib-khatib ni bila dia nak baca khutbah, dia nak kena ada, dia nak kena ada sifat ni. Tuan-tuan hadirin mukminin, khutbah Jumaat khususnya ialah satu peluang dan ruang untuk kita menyampaikan mesej agama kepada seramai mungkin orang Islam di dalam perhimpunan yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya untuk berhimpun seminggu sekali. Khutbah Jumaat ni kira peluang yang paling besar untuk kita nak sampaikan mesej, nak sampaikan isi kandungan pesanan-pesanan yang penting. Sebab itu tajuk-tajuk khutbah ni patutnya tajuk-tajuk yang penting, yang besar, yang menyentuh tentang soal akidah umat, soal perjuangan agama, soal ibadat. Nak kena tapih juga ni tajuk-tajuk ni kadang-kadang. Kepentingan menjaga pokok-pokok bunga. Bukanlah tak boleh jaga pokok bunga, tapi khutbah ialah satu medium untuk kita menyampaikan mesej kepada umat. Sebab itu khutbah-khutbah Nabi ringkas, padat, sampai. Dia kena tajuk-tajuk yang besar. Dan alhamdulillah dia perlih tajuk-tajuknya. Tengok jihad di Palestin, memerangi syirik. Ini benda-benda yang besar, benda-benda yang memang perlu diingatkan. Dan tuan-tuan hadirin mukminin, tuan-tuan yang mai pagi ini, ini ramailah juga alhamdulillah, tapi tentulah tidak seramai hari Jumaat. Dan yang mari hari Jumaat itu bukanlah selalu nak kita bertemu dengan mereka. Jadi kalau kita tak gunakan medium Jumaat itu untuk kita bercakap kepada golongan-golongan ini, tentulah kita tak ada peluang untuk berucap kepada mereka. Tapi kalau khutbah itu khutbah yang sendu, khutbah yang layu, khutbah yang mandam, kita telah mensia-siakan satu peluang yang besar.
Dan orang saban minggu balik tanpa membawa apa-apa manfaat. Sekadar datang, langut, nganga, lena, tak apa-apa. Tu pun gagah mata tu. Tapi tak boleh pergi duk. Dia duk tersentuk. Kan? Mengail di masjid lebih banyak menangkap daripada mengail di sungai. Kan? Sebab itu kalau kuliah ni orang duk mengail, kita kira boh gear landing lah. Kalau orang sampai duk lugu tu, dia duk syok lagi. Isi yang kelima, tak payah duk isi yang kelima. Kan? Saya berpesan sudah. Orang sampai duk lugu tu. Kalau orang duduk belakang-belakang tu tak apa lagi. Yang duduk depan-depan ni, AJK utama, AJK tertinggi pun duduk tu. Kira kalau kapal terbang tu, tayar keluar lah. Tayar tu dah keluar tu. Dia kapal terbang ni bila kita nak turun, lagi tayar tak keluar tu, dia tak ada landing ni. Tayar dah keluar lah. Dia tak landing-landing ni. Kan? Hadirin mukminin, kita tengok sikit. Apa yang Nabi SAW buat dalam khutbah dia. Kata Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu. Adalah Nabi ini apabila dia berkhutbah, ihmarrat aynahu, merah matanya. Merah matanya sekarang ni. Mata Nabi yang merah. Khutbah kita mata siapa yang merah? Mata tuan-tuan yang merah. Lena. Lena ni kira sampai mata merah ni sakan. Kan? Tambah Jumaat-Jumaat ni kan. Mai-mai tuan-tuan kalau silap hari bulan. Allah. Bukan takat seperti bantal. Apa? Disurung bantal. Disurung tutup. Kira boleh bantai lena tu leka. Kan? Sampai orang gerak boleh manggil makan sok kot. Ihmarrat aynahu wa ala sawtuh. Dan tinggi intonasinya, suaranya pada tempat-tempat yang tertentu. Wa ala sawtuh. Washtadda ghadabuhu. Dan juga bersangatan marahnya. Hatta ka'annahu mundhiru jaysh. Kata Jabir, ketika kami melihat Nabi menyampaikan khutbah Jumaat, seakan-akan mundhir, seorang yang sedang memberikan command kepada dia punya askar dia. Macam mana jenderal? Jenderal bagi arahan macam mana? Tuan-tuan bisa tengok perbarisan kawalan kehormat ke, perbarisan hari kebangsaan, tentera bagi macam mana? Macam mana yang ketua duduk depan tu, yang pegang pedang tu, macam mana dia cakap dekat tentera dia? Potong oi. Potong oi. Cuba tengok masa hari 31 Ogos tu. Dia kata ka'annahu, ka'annahu, ka'anna, seakan-akan hu, dia munzir. Munzir ni orang yang bagi komand, orang yang bagi peringatan. Jaysh, tentera. So itu sifat khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ni benda penting, khutbah Jumaat ni penting. Kan? Contoh macam tajuk-tajuk yang kita bagi. Jihad di kalangan umat, jihad di Palestin. Tentu jihad, tajuk jihad tu tajuk yang semangat. Maka sesuai dengan yaqulu sabbaha sabbaha sabbahakum wa massakum wa yaqul amma ba'. Ha, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata berikan perhatian pada waktu pagi dan petang dalam khutbah dia, khutbah Jumaat ni. Kemudian Nabi kata amma ba'. Ha, kita nak pitang dua. Nabi kata amma ba fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hud wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalalah.
Yang ni yang kita sebut tadi datang dalam banyak riwayat. Nanti saya akan baca dalam satu riwayat yang lain juga. Tapi nak bagi taunya itu ucapan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan amma ba' seperti yang saya sebut tadi di sisi sebahagian para fuqaha ulama ialah faslul khitab. Dia panggil faslul khitab. Amma ba'du ialah faslul khitab. Yang dimaksudkan maksudnya ialah sebagai pemisah di antara satu ungkapan dengan ungkapan yang lain. Iaitu dia memisahkan di antara pujian dan juga pujaan kepada Allah dengan ungkapan dan juga isi kandungan yang hendak disampaikan. Hendak disampaikan. Okey, hadirin mukminin, itu apa yang disebut oleh para ulama. Dan tuan-tuan, hebatnya khutbatul hajah ni ada satu kisah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahih dia tentang masuknya seorang bomoh ke dalam Islam hanya dengan mendengar khutbatul hajah. Ada satu orang dukun yang dia ni asalnya dia nak pergi jampi Nabi. Sebab tuan-tuan tahu di dalam perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam antara benda yang Nabi kena ialah tuduhan. Orang buat satu tuduhan, orang panggil apa? Pembunuhan karakter. Nabi ni apabila dia, tuan-tuan cuba tengok bagaimana Allah menyusun kemunculan Nabi. Pemimpin-pemimpin pun dia kena ada juga benda ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebelum dia dilantik menjadi rasul, menariknya dia memang ada track record yang clean dengan tak ada benda kita nak boleh buat model. Nabi sebelum dilantik menjadi rasul sudah memandang atau sudah menyandang, sudah pegang gelaran Al-Amin. Al-Amin ni yang jujur, amanah, tak pernah cakap bohong, integriti pun semua bahasa kita ni Nabi pegang sebelum jadi rasul. Tengok macam mana Tuhan susun. Orang Arab, antara benda yang paling sensitif di sisi mereka untuk nak jadi pemimpin, dia mesti daripada keturunan pemimpin. Lepas itu Nabi kata a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu daripada Quraisy. Kerana orang Quraisy ketika itu dominan. Dia ada kaum yang paling besar, kaum yang paling berpengaruh. Jadi nak pilih kaum ni, nak pilih pemimpin ni kena main daripada kaum yang terpandang, kaum yang mulia, kaum yang dominan. So Nabi kata aimmatu min Quraisy. Pemimpin kena Quraisy. Nabi keturunan Abdul Muttalib. So kalaulah tuan-tuan, pasal itu kalau tuan-tuan baca dalam sirah Nabi, orang tak condemn keturunan dia. Orang tak attack keturunan dia. Sebab tuan-tuan macam ni lah. Satu orang nak jadi calon pilihan raya, kena tapih macam-macam. Sekejap lagi kalau orang tak serang, attack tang sana, orang attack sini. Kalau orang tak jumpa modal tu, orang jumpa modal tu. Orang korek habis. Hok 40 tahun punya cerita pun, kalau dia bertanding, orang akan buat modal. So dia kena tapih elok-elok. Latar belakang dia, keluarga dia, sat lagi dengan anak bini dia pun buat bini dia pun dia tak boleh nak pimpin, tak tahu nak jadi pemimpin kita sembang. Mau kena boh tu tak dan pukul 5 kalah. Tak dan orang tutup peti undi, kita tahu dah kalah. So bini pun kena jadi hok elok, anak-anak pun nak kena jadi elok. Pasal tu yang bertanding dia tapi keluar gambar keluarga, keluar gambar anak. Pasal yang ni semua orang nak attack ni. Jumpa saja satu model mana orang tembak tu siang malam pagi petang boleh murung. Dia kata awal puasa. Pasal apa? Pasal tak lalu makan orang kata. Jangan main orang kata ni bukan tuan-tuan. Manusia ni kalau dia kena penampak, orang main-main orang tampak dia sekali, pukul 8 orang tampak, 8 suku tak rasa dah tampak. Main satu orang pang bagi. Pasal apa? Aku geram lama lah. 8 suku habis. Tapi kalau satu orang dia main depan kita, dia
Buh satu kata-kata. Dia kata, hang ni. Ha? Betul pasal elok tu imam lah. Kalau tidak, tak rasa. Ha, sebab tu kita kata apa? Daripada hang duk kata. Pasal tu kita selalu dengar orang kata kan. Daripada hang duk kata-kata, mereka aku hampir ambil pisau metikam. Karena kata-kata itu lebih tajam. Kata-kata itu lebih orang kata membekas di jiwa. Dia lebih memberikan satu orang kata apa? Tekanan. Tu yang kata tulisan kata-kata tu habis sangat penampang lah, rasa panas sah hilang lah. Tumbuk demah sah, bengkak sah, tak lama mana hilang. Tapi kata-kata ni akan sentiasa terngiang-ngiang. Akan sentiasa bermain dalam minda kita. Kita akan sentiasa duk fikir. Sebab itu apa-apa pun kita oh. Sagi orang kata apa? Ha nama. Sebab tu kadang-kadang orang yang dia tak buat apa orang puji. Bukan nak kenyang. Eh jangan main-main tuan-tuan. Berapa banyak orang yang kenyang kerana pujian. Masuk-masuk main buka puasa kan. Dia pun puasa, kita pun puasa. Dia masuk main apa tu, buk main masjid, kita makan. Allahu akbar. Hang jangan duk masak dah. Apa? Kalau hang masak, tutup habis kedai kau arau, tak ada cari makan. Sedap tak sangat. Kawan tu kira makan sok pula. Tak buka puasa hari tu. Orang azan Isyak pun tanya makan tak eh? Tak makan kot, tunggu sok. Kenyang dengan pujian tu. Semayang terawih pun senyum. Duk senyum dalam terawih. Pasal apa? Duk teringat orang puji. Dia masuk sedap. Tu yang kata kata-kata. Pasal itu Nabi kata, inna minal bayan. Sesungguhnya ungkapan, perkataan, ucapan. Ialah apa? Nabi sebut ni. Perkataan Nabi. Inna minal bayan sihrun. Sesungguhnya daripada ungkapan kata-kata itu sihir. Perkataan ni sihir tau. Dia bukan gaduh tuan-tuan duk pergi jampi, tuan-tuan duk pergi apa baca mentera, tak payah. Ungkapan tuan-tuan kena dengan ayat, kena dengan situasi, kena dengan intonasi. Apa kawan yang dengar? Pasal tu kita tengok dalam sejarah manusia. Tuan-tuan bisa tengok tak? Kadang-kadang tengok, bagus. Tuan-tuan tengok Soekarno. Soekarno. Saya suka tengok Soekarno. Siapa lagi? Dalam pemimpin-pemimpin dunia ni yang ribuan manusia sanggup mati kerana dia. Apa dia? Ha? Pidato mereka, perkataan mereka, kata-kata mereka kan diingat. Ini antara benda yang bahaya. Bahaya apa siapa? Sihir. Dia boleh memukau orang. Kan? Itu yang depa kata macam mana boleh lari ikut Bangladesh? Woi jangan main adik manis. Kan? Ha. Depa kata apa orang Melayu boleh ikut Bangladesh, ikut apa? Ni muka pun tak lepi. Betul muka dia tak lepi, tapi sekali dia berkata-kata, apa gadis Melayu? Oh adik manis, muka banyak manis kan. Bangladesh kan. Itu yang apa makcik-makcik Melayu tu kapek tiap-tiap kali pi beli. Bukan apa. Lepas lelaki dia tanya, "Ha nak ampak tak mana lagi kapek?" Tak tahu nak ampak. Tinggal tak ampaklah beli ayam. Tapi tiap-tiap kali Pakistan tu pi beli kapek. Ha, punya bahaya sihir kata-kata kan. Ha? Baik, saya nak ceritanya orang tuduh Nabi. Antara tuduhan dia apa? Majnun, gila. Orang kata kat Nabi gila. Sahir, tukang sihir, apa lagi? Syair, tukang syair. Antara tuduhan dia majnun, gila. Jadi orang tuduh Nabi gila. Dhimmat ataupun Dhammat Al-Azdi ni dia ni tok bomo. Tapi dia bukan tok bomo di Mekah, dia tok bomo di luar Mekah. So dia mai ni nak berobat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha dia niat dia baguslah. Ha dalam sebut tu dia kata dia nak mai berobat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada penyakit gila. Oleh kerana dia tok bomo.
Ha, kita tengok lagi riwayat ni. Kan? Lalu inna dhima qadima Makkah wa kana min azlin shanu'ah wa kana yarqi min hadhihi ar-rih fasami'a as-sufaha min ahli Makkah yaqulun inna Muhammadan majnun. Apabila dia sampai ke Mekah, ketika itu orang duk buat kempen kata jangan pi dengar. Oh, ini juga benda yang bagus. Tuan-tuan hadirin mukminin, apabila Nabi mula menyampaikan dakwah, bila mula mengajak manusia kepada agama, ramai orang dengar dan ramai orang terima. Jadi apa yang orang-orang Quraisy Mekah buat, mereka telah mula melabel Nabi. Ha, ni tuan-tuan, cerita label orang ni, cerita bunuh karakter orang ni, cerita gelap orang ni, bukan cerita sehari dua ni. Hang jangan dengar. Ha, kan? Betul tak? Tak ada dengar lagi. Hang jangan dengar. Oh, dia ni tak boleh pakai ni. Dia ni tak boleh pakai ni. Dia yang kata yang bagi kita dengar tu. Hang dengar mana? Aku pun tak dengar. Kebanyakan orang tak dengar. Tapi Quran mengajar kita. Sebab itu saya kempen pada tuan-tuan. Dan tuan-tuan, alhamdulillah, ribuan orang mendengar apa yang kita sampaikan. Puluhan ribu orang mendengar. Seluruh dunia mendengar. Dan alhamdulillah, apabila mereka dengar, mereka boleh menilai. Quran suruh kita dengar dulu. Siapa pun yang cakap, kita dengar. Alladzina yastami'una al-qaul. Mereka itu mendengar. Dhimma, dia pergi dengar. Sekali saya cerita macam mana dia boleh pergi dengar. Tapi kita kena ada dalam satu sikap kita, tuan-tuan. Orang yang ulul albab. Ulul albab, orang yang cerdik. Perangai orang cerdik. Sifat orang cerdik. Ialah dia akan mendengar ke semua perkara-perkara yang ada ni. Kemudian dia akan memilih siapa dan apa yang terbaik, yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul nak. Dengar dulu. Apa hujah dia? Jangan tuan-tuan, orang yang bercanggah dengan ulul albab ni, ulul lembab ni, satu ulul albab cerdik, satu lagi ulul lembab, dia tak mau dengar. Oi, depa ni tak boleh dengar, bahaya-bahaya ni. Jangan duk dengar, jangan duk dengar. Dengar dulu. Buat perbandingan. Alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Orang-orang Quraisy ni, dia kata hampa jangan pi dengar Muhammad. Kalau hampa pi dengar, hampa akan kena sihir. Hampa akan, dia ni memang pandai main kata-kata, dia tukang syair. Sekali lagi hampa pi dengar, hampa terpukau, hampa ikut dia. Depa bibu. Orang mai Mekah nak buat haji, orang mai Mekah nak berniaga, depa duk ni, dia duk sebar ni. Jangan pi dengar, jangan pi dengar, jangan pi dengar, jangan pi dengar. Dia ni gila, dia ni tukang sihir, dia ni apa, macam-macam buat satu menakutkan. Ada yang cerdik, dia kata ramai yang pi dengar ni. Hok ahli sastra pandai-pandai ni, mai kita nak pi dengar tengok. Oh, ini sifat orang cerdik. Dia nak pi dengar tu. Nah, dia nilai tak mana yang silap. Kadang-kadang tuan-tuan, labeling ni, melabel orang ni adalah kerja orang yang tak ada hujah. Kerana Quran kata wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bisurah. Quran kata kalau kamu tak setuju dengan Muhammad, datangkan hujah, datangkan bukti. Hatu burhanakum. Quran kata hatu burhanakum. Dengar. Macam tuan-tuan, dalam urusan kehidupan pun tuan-tuan buat perbandingan betul tak? Tapi mai dalam urusan agama, telan dia dah. Tuan-tuan nak perbaik kereta, pi 3-4 bengkel. Betul tak? Nak buat satu benda, tuan-tuan akan dengar. Nak buat rumah kan, nak buat apa. Saya percaya tuan-tuan dalam urusan kehidupan dunia, tuan-tuan tak akan dengar satu ya. Tuan-tuan akan dengar 3-4 tempat. Dia tak, aku peti air rosak, cuba hampir kedai Cina tu. Dia pun pergi, dia tak peti air rosak. Macam mana? Nanti aku nak pergi tanya 2-3 kedai lagi. Tengok. Dalam bab peti air, dia nak pergi tanya 3-4 kedai lagi.
Dalam bab nak tukar minyak hitam, berita pun 3-4 kedai dia tukar. Tiba-tiba mentang agama, dia tak mau dengar. Dia tak mau buat perbandingan. Weh, kalut. Lepas itu kita ajak dengar. Baik hadirin mukminin. Ha? Mebab mertabak, depa dia kata mertabak mentayak ustaz. Ui, hang kena try dulu mertabak tu. Ui, dak hang kena try dulu mertabak ni. Ui, dak mertabak ni. Mertabak ni makan pun takat kenyang. Sedap terang mana pun, muka lu kenyang tak sedap. Yang tuan-tuan rasa sedap tu pasal makan waktu lapar. Ui, yang ni paling sedap. Dia buka puasa, orang makan. Tuan-tuan tengok makan first tu sedap. Ui, sedap. Esok orang bermain hot lane pula. Waktu dia lapar pula. Ui, sedap pada hot kemarin. Pasal tu sedap ni dia tak berhenti. Dia akan ada agak busa ada lagi hot sedap. Tulak ada lagi hot sedap. Pasal apa? Pasal lapar. Cuba bagi waktu dia kenyang. Boleh? Nak makan boleh. Ha? Tapi tak tahu mana. Pasal dia kenyang. Dia kenyang. Pasal tu tuan-tuan masa pergi pasal Ramadan. Waktu lapar. Semua nampak sedap. Balik mai. Tak makan. So dalam hidup kita, kita kena dengar. Tu yang Quran kata. Kemudian dia kata apa? Inna Muhammadan majnun. Muhammad ni gila. Orang duk kempen ni, Muhammad ni gila. Jangan pi dengar, jangan pi dengar. Point dia apa? Jangan pi dengar. Tujuan dia apa? Untuk nak menghalang orang daripada mendengar apa yang Nabi sampaikan. Tapi masa tu kalau tak pi dengar habislah. Zaman lah kalau orang tak bagi kita pi dengar, kita boleh dengar dari saluran lain, kan? Internet dan sebagainya. Dia kata, tengok, dia kata law anni raaitu hadzal rajul. Dia kata law anni raaitu hadzal rajul. Dia kata kalau aku pi tengok laki-laki ni, aku pi dengar dulu macam mana dia punya cerita dia. La'allallaha yashfihi ala yadayya. Bahasa dia. Dia kata apa? Mai aku nak pi tengok lo. Masa tu dia belum masuk Islam. Dia tok bomoh. Dan dia ni kira berapa ramai ada orang yang lega di tangannya. Dia kata law anni raaitu hadzal rajula la'alla Allah an yashfihi ala yadayya. Aku nak pi tengok Muhammad yang depa kata gila ni. Kalau betul dia gila, dia akan lega di tangan aku. Aku nak pi berubat dia. Nak pi berubat dia. Ha falaqiyahu. Ha falaqiyahu, maka dia pun pilah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad inni arqi min hadhihi ar-rih wa inna Allah yashfi ala yadayya man sha. Dia kata apa? Dia kata Muhammad, aku ni tok bomo dan banyak dah yang aku bagi lega. Yang sakit gila-gila ni semua aku dah boleh bagi lega. Mudah-mudahan Allah Ta'ala, dia sebut Allah lah pasal di sisi orang Arab memang beriman kepada Allah tu dah wujud. Dia dah ada keimanan kepada Allah tapi dia bersyirikkan Allah. Dia kata wa inna Allah yashfi ala yadayya man syak. Mai aku nak ubat lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyembuhkan sesiapa yang dia kehendaki. Fahallak. Apa kena dengan ham? Apa kena dengan ham? Dhimmat. Dhimmat al-Azdi ni bagusnya pasal dia pi tu otak dia terbuka nak dengar. Dan dia pi tu masih lagi tak ada apa-apa blok. Dia pi dia nak tengok Nabi, kalau sakit dia nak berobat. Artinya dia, sebab tu tuan-tuan bila kita pi dengar satu-satu benda atau kita pi buat kajian satu-satu benda, kita nak kena ada satu sifat jujur. Kita jangan pi dalam kepala kita dah blok dah. Dia ni sesat. Ya, pi dengar lu. Apa dia kata? Kan? Ya. Ha? Kemudian dia kata fahallak. Macam mana keadaan kau? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi pun bila dia tanya Nabi, Nabi pun terus mulakan khutbatul hajah. Ha, yang ni yang saya nak poin ni. Nabi pun kata innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd.
Qal faqala a'id alayya kalimatika haula. Bila Dhimmah dengar khutbatul hajah tadi, Dhimmah kata ulang balik. A'id. Dhimmah kata ulang balik, aku nak dengar. Apa berlaku tuan-tuan? Nabi pun ulang. Ha? Nabi ulang. Tengok kata Dhimmah. Dia kata ulang, aku nak dengar. Innal hamdalillah. Sampai habis amma ba' fa inna asdaqal. Nabi kata ulang sekali lagi. Dia kata kat Nabi ulang sekali lagi nak dengar. Apa dia kata? Lepas dia dengar innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Kepadanya kita memuji, kepadanya kita meminta pertolongan. Dia memberikan petunjuk kepada sesiapa yang dia inginkan dan dia menyesatkan sesiapa yang dia inginkan. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni berapa banyak benda yang kita nak supaya orang tu dapat hidayah tapi dia tak dapat. Hatta Nabi dalam hidup dia, benda yang paling dia kecewa, bapak saudara dia tak berjaya diislamkan sampai dia mati. Pasal itu kita, tugas kita sampaikan. Tugas kita sampaikan. Sama ada orang nak dengar, orang nak terima, itu isu lain. Dua orang dengar pun kita cakap. Dia kata ceramah dia ada berapa orang? Ada tiga orang. Tak apa, sampaikan. Tiga orang dengar, tiga orang dapat hidayah. Tiga orang dengar, dua orang dapat hidayah. 3,000 orang dengar, tak boleh apa. Dia bukan gaduh ramai, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar ni, ada berapa puluh orang ni, satu lebih orang ni, kalau tuan-tuan dengar ni, adakah semua dapat? Tak. Berapa orang yang saya perlukan? Saya perlukan seorang. Kalau dua lagi bagus. Kalau ramai-ramai ni dengar, seorang dapat hidayah, seorang boleh faham apa yang saya sampaikan, ikut apa yang kita baca ni, cukup dah. La'an yahdiyallahu bika rajulan wahida khair, kata Nabi. Nabi kata pada Sayyidina Ali. Pasal tu kita ramai-ramai dengar, kalau siapa pun tak boleh, boleh gelak, boleh syok, balik pun tak tahu apa. 10 orang dengar, seorang dapat, cukup. Kalau dua lagi besar, bonus. Kalau tiga, untung. Sebab Nabi kata la yahdiyallahu bika rajulan wahida. Kalaulah Allah Taala memberikan hidayah kepada seorang lelaki melalui engkau, lebih baik daripada segala-galanya. Dalam hadis itu dia kata unta merah. Lebih baik daripada unta merah, lebih baik daripada harta yang paling baik. Seorang bika rajulan, bika dengan sebab engkau, kita boleh seorang. Macam tuan-tuan masuk MLM kan, multi level apa marketing ke, yang jenis apa downline upline, downline upline ni, dia tak gaduh ramai. Tengok orang yang downline upline ni, dia akan tak payah ramai-ramai, kita seorang tarik dua, boleh seorang. Seorang ni pula dia tarik dua, seorang ni pula dia tarik dua, dia tarik dua. Kita tak payah cari ramai, kita cari seorang ya. Seorang ni dia akan tarik dua, tarik dua, tarik dua. Nak boleh seorang pun tak boleh lagi. Dia duk cerita kita buat weh, geroklah ha. Dia boleh kita. Kita tak tentui. Tapi kalau boleh seorang ni untunglah kan. Dunia. Dunia. Dia dah hampir cari seorang mai kat aku. Dan dapat bonus. Dan tuan-tuan tengok orang yang jual barang. 10 orang yang dia jumpa, belum satu lagi yang close deal. Macam kita berniaga bazar Ramadan lah. Berapa ratus orang lalu depan kedai kita. Nak boleh seorang singgah beli, belum tentu. Singgah tu kira besar rahmat dah. Lalu dia singgah, tu kira besar rahmat dah. Dia singgah, dia beli pula. Ramai hari ni? Ramai. Untung? Rugi. Awak kan? Ramai lalu ya. Pasal tu orang berniaga ni, kalau satu orang dia pegang, dia beli, rahmat. Apatah lagi perniagaan agama. Boleh orang hidayah, tarik orang main masjid. Baik. Lepas dia ulang-ulang tu, tengok dia kata apa. Dia kata laqad sami'tu qawlal kahana. Laqad sami'tu qawlal kahana wa qawlas sahara wa qawlas syu'ara syu'ara. Dia kata telah aku mendengar banyak apa dia? Jampi-jampi mentera. Ni, Dhimmah
Bila dia dengar Nabi baca innal hamdalillah khutbatul hajah tu, dia kata laqad sami'tu qaulal kahana. Aku telah mendengar begitu banyak tok bomo punya jampi-jampi ni, semua aku dah dengar lah. Aku telah mendengar banyak sihir-sihir punya jampi mentera, dan aku telah mendengar banyaknya syair-syair yang ada dalam dunia ni. Semua apa yang anak sebut tu, Pak, jampi, mentera, sihir, syair, semua aku dengar. Tapi dia kata apa? Fama sami'tu mithla kalimatika haula. Fama sami'tu mithla kalimatika haula. Aku tidak pernah mendengar perkataan yang kau sebut daripada semua yang aku dengar sebelum ini. Ini bukan ungkapan manusia. Ini bukan perkataan manusia. Artinya inilah wahyu Tuhan. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Sekali jumpa Nabi, sepatah dia dengar Nabi baca khutbatul hajah, terus dia masuk Islam. Kut dia kata tak apa Muhammad. Bagus, hok hang cakap tu nampak macam clear, nampak macam kemas. Tapi bagi balik aku fikir dulu sat, bincang tengok lagu mana. Apa-apa minggu depan aku abang lain. Dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang ni yang kata hidayah. Hidayah. Pasal tu Tuhan kata innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kita mungkin boleh cakap, boleh ceramah, boleh hantar, boleh mesej, boleh WhatsApp. Tetapi Tuhan kata walakinallaha yahdi man yasha. Akhirnya dia balik kepada pilihan Allah. Pasal tu orang yang dapat hidayah. Hidayah apa tuan-tuan? Hidayah tu taufik. Hidayah ramai orang dengar azan. Hidayah ni dia ada dua. Satu hidayah am. Satu hidayah am. Pasal tu kita kena syukur ni hidayah ni. Semua orang dengar azan. Betul tak? Semua sampai seruan azan pada rumah-rumah kita. Tetapi berapa orang yang bangkit menyahut seruan itu? Pertama, dia dengar azan. Sampai kepada laungan azan. Sampai kepada dia seruan untuk panggil dia masjid. Hayya ala salah. Main masjid. Semua dengar. Pasal itu ada pendapat yang kata tak wajib main masjid bagi orang yang tak dengar azan. Tak dengar azan. Pasal dalam hadis itu kata man sami'a nida. Siapa yang dengar azan, dia kena main. Tapi siapa yang tak dengar, bincang pula di kalangan para fuqaha. Dengar tu pakai dengar hak yang original ke atau dengar pakai mukabbir sawt, pakai speaker. Maknanya kalau tu imam bang tak pakai speaker, dengar jauh mana? Hang dengar tak? Tu imam bang, dengar, hang kena main. Oh, dah, tak dengar, tak dengar. Silap. Elok-elok suruh main, dandan tak dengar. Dia dengar, dia kena main. Tapi tuan-tuan nampak tak? Saya dengar, tuan-tuan dengar, orang lain pun dengar. Tapi kenapa dalam puluhan ramai yang dengar itu, tak semua main? Apa yang membezakan kita? Selalu saya tanya pada diri saya dan tuan-tuan semua, apa yang membezakan kita dan dia? Jarak rumah kita dengan rumah dia sama dekat. Kalau kita ada kereta, dia ada kereta. Kita ada motor, dia ada motor. Kalau dia sihat, kita sihat. Dia kata pasal apa duk nampak haji ya? Jiran tak pernah main stroke. Oh. Innalillah. Dia dulu duk main tapi stroke. Dia tak stroke, kita tak stroke. Tapi pasal apa kita main dia tak main? Hidayah, hidayah. Tapi tak bolehlah juga dia duk tenyih hidayah. Dia kata, "Eh, tak pi bagi tadi ustaz tanya hang, hidayah, hidayah." Mau duk pakai buah hidayah tu, tengok-tengok kau tu beli nasi kandar. Pukul 12. Eh, awal hidayah, hidayah. Semua pitanya hidayah lingkuplah. Hidayah tu kena cari. Hidayah itu kita cari. Hidayah tu kita berhajat. Pasal tu bila Nabi kata mayyahdillah, siapa yang Tuhan bagi hidayah, tak ada siapa boleh bagi kesesatan pada dia. Tapi kalau Tuhan wa may yudlilhu, sesiapa yang Tuhan sesatkan dia, tak ada orang bagi boleh hidayah. Bukan maksud Tuhan zalim. Tuhan sayang kat hang, Tuhan pilih hang, Tuhan tak pilih aku. Bukan itu maksud dia. Tuan-tuan faham tak?
Macam cikgu, dia ajak satu kelas 30 orang. Dua orang lulus, yang lain gagal. Yang gagal tu boleh kata, cikgu sayang mereka, tengok mereka lulus, kami gagal. Bukan masalah cikgu tu sayang mereka tu lulus, hang gagal. Hang tu balu. Hang tu sendiri penyegar. Hang tu sendiri malas. Bukan salah cikgu, cikgu ajak sama. Ya. Tuhan bagi hidayah semua. Tapi dia yang tak mau hidayah tu, maka Tuhan tak bagi. Abu Talib duduk dengan Nabi, paknakan Nabi, membesarkan Nabi, melihat perjuangan Nabi, dan dia tahu Nabi betul, mempertahankan Nabi. Tapi dia pilih untuk tak ikut Nabi. Dia pilih untuk tak ikut Nabi. Dia pilih untuk tak ikut Nabi. Pilihan di tangan kita. Kita selalu sebut wahadainahun najdain. Tuhan memberikan petunjuk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuhan bagi petunjuk yang baik, Tuhan bagi petunjuk yang jahat. Ibu boleh ajak anak dia semayang, ibu boleh suruh anak dia semayang, tok imam boleh habang, tapi akhirnya yang buat keputusan kita. Maka sebab itu Quran kata, seseorang yang memilih untuk buat baik, maka kebaikan itu balik pada dia, dan dia tak boleh menyalahkan orang lain. Maka sebab itu hadirin mukminin, sebagai akhir kepada kuliah kita pada pagi ini, tuan-tuan pun ada tadarus, ada nak semayang duha, ada nak sambung baca Quran bulan-bulan puasa ni, saya akhiri dengan apa yang disebut oleh para ulama. Kita berusaha doa, Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Jangan tinggal doa ni. Doa ni tuan-tuan jangan tinggal. Baca dalam sujud, baca lepas tasyahud, Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon hidayah, aku memohon taqwa, aku meminta perasaan cukup dengan apa yang aku ada, dan perasaan merasa kaya daripada meminta-minta. Tuan-tuan minta empat benda. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Tuan-tuan akan dapat nikmat hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.